الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين اصطفى خصوص على أفضلهم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله kita boleh buat lagi satu apa nama episode berkenaan dengan syirk dan apa nama sunnah. So there is another episode regarding syirk. Bahasa kita panggil syirik. Bahasa Arab kata syirk. Dan berkenaan dengan sunnah. Kita mulai dengan ayat 114 115, surah Al-Baqarah, ayat 214 215, yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Jadi kita bermula dengan asal jadi manusia atas dunia ni daripada Nabi Adam hingga sampai ke hari ni, tu manusia ni dibahagi kepada 20 panggil. Kita tahu dah satunya dia panggil puak-puak medio civilization, pokok dulu, pokok apa nama ni, fabul roh, apa nama tamadun roh dulu. Daripada Nabi Adam hingga sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai lalu ni. Jadi manusia ni bagi kepada dua golongan manusia. Tapi kan nasu ummatan wahidah, walaupun dua golongan manusia sekalipun, manusia ni umat Yesus. Umat kau tu have waso ya. Sama ada Cina, ha, kita nak ulang klik sekali lagi, Negro, Jepun, Japanese, Malay, orang Melayu, orang Asia, orang apa nama ni, Portugis mana pun, kan nasu umat wahidah adalah manusia satu umat yang satu lah. Tu apa nama ni, tu have waso umat. Lepas tu, فَبَعَثَ nabiyina mubashirina mubashirina Dari tiap-tiap umat Tuhan atas bangkit. Pabangsa mana Tuhan bangkit. Di antara tiap-tiap umat tu, tiap-tiap apa nama umat tu, daripada awal yang siapa lah ni tu, ialah Nabi, beberapa Nabi. Umat ni Nabi ni, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, umat Nabi Lut, umat Nabi Yusuf, umat ada umat belakang. Itu syariah lain-lain. Tapi akhir sekali ini kita nak kajiannya berkenaan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu taala turun Quran. Deh, umat lain tu ada ikat tu, turun juga apa nama kitab, dia bagi kitab macam Zabur, Injil, tu semua tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak yang paling concern kita, yang paling apa nama ni, kita nak mencari hari ini, iaitu berkenaan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni adalah umat Nabi Muhammad. Kita ni adalah umat Nabi Muhammad, umat Nabi akhir zaman. Dan kita duduk di masa akhir zaman. Dan di masa akhir zaman ni kita ada banyak fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa taala cuba umat dia, tak aman hamba dia.
Terutama sekali umat kita masalah ni. Fitnah dia panggil. Fitnah ni kalau kita kerja betul-betul banyaknya itu trial. Cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi hak cuba eh hak kita tepuh lah ni cubaan yang paling besar sekali, iaitu cubaan berkenaan dengan sikulah. Satu sistem yang mana lain daripada sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni buat mik, kalau kita tengok semua luar dunia ni tak ada negeri jahil sangat. Negeri yang mana berasas kepada Allah Subhanahu Wa Taala hak pakai hak sistem tu ada. Supaya tak ada. Nene, Saudi Arabia. Saudi Arabia dia pakai, dia pakai apa nama sistem Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masalah Saudi Arabianya hak lain tak usah lagi tak kena. Aja pada salah dengan apa nama ni? Salah dengan apa nama? Dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bersaing, berkawal. Jadi apa nama friends and allies, alliance, friend buat sign dan buat kerabat orang, apa nama alliance dan sign dengan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, iaitu wafuk Yahudi dan wafuk Nasrani. Jadi di antara ramai-ramai tu kena Yahudi dan Nasrani ni terbagi kepada dua kelum. Okey, Yahudi terbagi kepada dua kelum. Apa nama ni hak sebenarnya 72 kelum, tapi kita nak ambil besar-besarnya iaitu dua kelum. Dan juga Nasrani terbagi kepada 72 kelum, dan Yahudi pun banyak kelum juga dia. Banyak dia panggil firqah. Banyak pasal kita ni ada luar tiga apa nama ni 73 apa nama puak. Itu dia. Jadi hak Yahudi ni Yahudi hak baru ni. Yahudi hak dulu tak apa. Yahudi hak dulu hak yang mana Tuhan kata apa nama sekali dengan Bani Israel, hak dia panggil Orthodox. Orthodox Jews. Orthodox ni Yahudi, iaitu Yahudi hak dulu. Yahudi hak tahu janggut, pada monastery, ada apa nama ni gereja dia dan duduk ke dia tu tak support dengan Yahudi hak baru ni. Yahudi hak baru ni tak ada janggut. Tak ada janggut. Cuma yang pakai sikit apa nama nama topi apa nama ni piah. Pasal piah dah epek kecil. Tak pasal tengok tak? Dale TV. Pakai piah ni pi je dia Yahudi baru. Hak ni dia panggil kata apa nama ni Yahudi hak ada hak mari buat mari satu sistem. Satu syariah baru yang nama dia yang dinamakan dia sikula. Ni pas sikula ni mari daripada dua bergabungnya di antara Yahudi dengan Nasrani. Dia panggil Judeo Christian Alliances dari bahasa orang putih. Judeo Christian Alliance berartinya orang Yahudi dengan orang Nasrani mari pakai, mari buat satu kumpulan atas dunia ni. Nama dia ni Zionist. Ni kita nak kerja. Zionist ni lah satu gerakan, satu kumpulan yang nak mari meretuh pergi dunia. Ni Zionism dia panggil. Demon ini pergabungan di antara orang Yahudi dengan orang Nasrani hak baru. Okey, hak tak pakai apa nama, hak tak ada janggut tu. Hak tak ada janggut tu. Adapun Yahudi Yahudi hak dulu ni ada bukan hari tak masuk. Demon ni tak masuk. Demon ni kebanyakan duduk di apa nama Eastern countries, Eastern European countries. Duduk di negeri Eropah di balik East, di balik Taiwan Park. Ini macam di Rusia. Di apa nama ni Albania. Di popo Yahudi tu. Yahudi ni rata-rata dunia dulu dengan sana pecah-pecah dia suatu dunia dengan sana dia tak boleh balik. Dia tak boleh kelik ke apa nama ke Baitul Maqdis. Tu lah ke. Yahudi ni tak boleh kelik. Tak boleh ambil kelik Baitul Maqdis ataupun apa nama ni Jerusalem. Tapi Yahudi hak baru ni, hak baru ambil kelik,
Maryam ikhlas letakkan satu lagi nama Israel. Mulai pada tahun 1948. Ni Yahudi ni. Yahudi ni lah Yahudi baru ni. Yahudi ni adalah Yahudi di segi nasionalis. Bukan di segi apa nama teologian. Bukan di segi apa nama ni agama. Nasional, apa nama? Bangsa. Bangsa Yahudi. Bukan agama Yahudi dah. Iaitu satu puak kumpulan Yahudi yang berbangsa. Bangsa dia sebab kita ni Melayu. Puak kita Melayu. Kita ni Melayu tapi agama kita Islam. Ada pun Yahudi ni, Yahudi adalah nasionalismnya. Apa nama ni? Bangsa Yahudi. Lepas tu, apa nama ni? Agama Yahudi itu dia turut setengah daripada setengah yang tak ambil habis. Tak ambil habis. Dan Yahudi ni lah hodok buat apa nama opres atas muka bumi. Opres maknanya buat apa nama kezalimi atas muka bumi. Sebab dia jadi di Palestin. Yahudi ni ya ni. Yahudi ni bercampur dengan apa nama nasional ni dia panggil Zionis. Maka demon ni dia tak ambil langsung apa nama cara-cara kita dulu ni. Cara-cara hidup dulu ni dia pun tak ambil langsung. Dia tak ambil langsung apa nama medieval civilization cara duduk cara Nabi Yakub dulu apa gitu. Dia pun tak ambil. Walaupun dia mengaku kata dia Yahudi daripada anak cucu titik-titik daripada Nabi Yakub, dia pun tak ambil agama. Cumanya nasionalis dia ni. Apa nama ni? Kalau bahasa Sia ke apa ni? Sancak. Sancak saja. Sancak dia. Sancak dia di Yahudi. Kamu dia demon ni lah. Lo ni hodok pergi dunia. Lo ni pahami demon ni dah pergi dunia. Duit pun duduk dia. Cara-cara hapitis apa ni duduk dia. Cara-cara apa nama ni susan. Media ni apa nama ni su ni atas dunia ni duduk dia setelah dia pergi setelah duduk dia cara duit fitih duduk dia cara ekonomi duduk dia cara apa nama sapu semua dia pergi habis semua tu duduk dalam tinggal dan dia demoni belakang lepas tu demoni ni dia cara dia ni iaitu nak apa nama mari mengetah dunia cara dia nak dengan cara dia. Ya akhir-akhirnya demon ini nak buat Israel tu jadi negeri yang meretuh dunia suku Amerika ni. Tu cara dia naknya. Dan cara hidup dia nya apa nama policy dia nak ubah dia dan cara hidup dia nya iaitu satu sistem lain daripada sistem Allah Subhanahu Taala. Di sini kita nak kecek iaitu sistem dia kita kata lagu mana? Berkenaan dengan sekular. Ada sekular dia panggil sekular di segi education. Dan sekular education berkenaan dengan pelajaran bersekular. Dalam pelajaran dalam rumah kita ni, dalam pelajaran kita dalam tiap-tiap sekolah. Walaupun kita kata sekolah agama. Sekolah private school dia panggil. Sekolah agama yang kita ada di atas anak kita. Ada yang kata atas sekolah agama, atas sekolah agama. Sistem sekular ni masuk badan itu. Nah, sistem sekular nak mari apa nama cara nak menyelewengkan akidah manusia tu masuk dah ada dari tiap-tiap sekolah, sekolah dekat kata private school, sekolah-sekolah agama kita penuh. Penuh. Mami. Nah, kenapa ni? Learning ni, sekolah ni tak berat mana kau agama. Tak berat mana ke agama. Cumanya ada apa nama dia panggil dalam suit. Dalam apa nama laksud. Hak ngajar dia tu agama hak basic. Hak mana-mana hak asah-asah. Macam-macam. Semaya, poso. Semaya, poso, cara ke wahaji. Itu gini ya. Ada pun di segi sangkum. Di segi kemasyarakatan. Di segi apa nama socialization. Semua tu sekular belakang. Tukar sekolah belakang. Tukar sekolah. Nah. Tapi oleh kerana puak kita tu keras sikit lah ni. Duk ada lagi apa nama boleh kelubung. Dalam sekolah apa nama ni. Dalam sekolah agama.
Kena pakai seluar panjang, tak boleh pakai seluar panjang. Tu lebih kurang tu hak basic-basic dia panggil. Hak apa nama ni? Hak asas-asas. Ada pun cara mengaji ya, cara apa nama tujuan ilmunya. Agama tak ada sikit sangat ya agama. Agama ni sikit sangat. Buat ni dia panggil buat-buat cara ke agama ni asatirul awalin, iaitu cerita dongeng hak dulu. Dia tengah cerita dongeng hak dulu. Hak ni orang tak pakar. Lah ni dia kata dunia baru. Progresif. Dunia ni dunia baru, cara hidup baru, teknologi baru. Dan ni semua ni turut apa nama sekular di segi education. Yang kedua di segi ekonomi. Di segi ekonomi, ekonomi ni kita turut sekular juga. Hidup kita tiap-tiap hari lah ni, ekonomi kita berekonomi secara sekular. Ya. Kita pergi ambil duit, duit di bank. Ada riba, ada apa nama dok bia. Lepas tu jual beli pula pun, jual beli ni tak ada. Tak ada kita kata nak turut apa nama Islam, nak turut sebelum nada. Jadi banyak kes sekali yang dalam negara kita sehari-hari tu banyak menipu ada juga. Menipu banyak. Oh mani, mani, wapah ni mani. Mani, beli ya wapah ni, mani. Mani. Beli ke rumah tu, ayo biar buku-buku. Ni, orang kita buat kerja lagu tu lah ni. Lah ni ni, hak sekular ni, dia nak we manusia ni kasih kepada dunia. Ni hak sekular. We kena dengan apa nama ni, hasrat. Nafsu kah nak, nafsu nak, nak we hidup atas dunia. Dunia luar adalah letak dunia ni kita nak. We kaya dengan sehat. Kaya dengan sehat. Dia kaya dengan sehat, tak ada apa-apa salah. Kalau ni pun ubat-ubat pun mari banyak dengan ubat-ubat lagi ikut sehat. Dan juga cara-cara menegak-menegak ni tak ada dah ambil apa nama ni. Hak apa nama ni syariah mari pakai. Hak cumanya nak wilayah ke mana lebih kaya. Terus kamu sekali kalau buat menegak dengan Cina. Buat mengedul dengan orang Cina. Allah Akbar. Dan mana ni tak kira dah pun ni. Menegak dengan mana ni tak kira. Asalkan boleh duit. Cara mana tak ada apa-apa. Dan jangan bersalah hunih-hunih. Bahawa hunih-hunih yang dia mau buat dia banyak loophole dia panggil. Banyak lubel-lubel cawang tu banyak. Yang mana lu tarik ke mana hunih-hunih tak siwi hunih. Tak siwi salah hunih-hunih. Tapi perniagaan dia mau semua tu. Ya kita tahunya banyak-banyak. Banyaklah hak apa nama menipu. Ke dia. Tu di segi apa nama ni. Di segi apa. Sekular di segi ekonomi. Lepas tu kita ambil sekular di segi socialization. Perkara dengan kemasyarakatan hidup sehari-hari. Tengok orang kita duduk lagu mana. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok cara hidup kita lagu mana dan hari. Kita duduk ni, kita duduk pakai turut Islam ke? Atau kita duduk turut sekular? Nah, kebanyak kehak kita duduk lah ni boleh katakan 90% masyarakat kita duduk di hari ini daripada pagi sampai petang, petang sampai pagi ialah cara sekular. Lagu mana duduk? Tak lubung, makan kodek, asal aku boleh makan ya. Tapi babi dia tak makan lah, kalau kata babi. Kalau dah babi dia tak makan lah, kalau babi. Sebenarnya dalam makan ni, dalam makan ni hak kita timur sehari-hari tu kita koyak apa kali dah. Semua lah ni ada 2,300 jenis makanan yang mana haram. Masuk sama ada alkohol, atau apa nama ni, sejenis daripada jenis buat daripada benda haram iaitu macam babi, macam apa nama minyak babi, terutama sekali gelatin. Kita kaji ambil gelatin. Benda-benda hak kita preservatif. Hak kita duk pegang, duk tahu apa nama, duk anak-anak kita duk makan. Dalam apa nama, dalam buku tu. Masuk dia panggil sangkanbut. Sangkanbut tu kebanyakan masuk kemi dan gelatin. Sedap makan sedap. Masuk kemi. Ada chemical dalam tu. Itu adalah haram. Dan ada masuk gelatin. Gelatin ni iaitu satu benda daripada buatan daripada kulit binatang. Gelatin kulit menate atau tulang menate. Pak menate banyak sekali atas dunia ni iaitu babi.
tulang babi dan kulit babi. Itu gelatin. Pak kalau lembu pun, lembu otak semelah, kulit lembu otak semelah, atau apa tulang lembu otak semelah. Setahu saya hanya, ada gelatin yang halal saya. Factory, rongan gelatin yang halal saya. Atas dunia ini jadi di Pakistan. Pakcik mana ya boleh? Boleh apa nama ni, beri kekekan semua kepada orang, buat barang kepada factory. So ya, pahlawan semua tu, pahamik? Mari daripada rongan, daripada factory yang bukan Islam. Yang kebanyakan gelatin buat daripada kulit babi dan tulang babi. Itu gelatin. Gelatin buat jelly tu, kita tengok jelly-jelly tu. Yalah lah, tapi ada daripada karijenan. Karijenan pun masuk juga. Okey, masuk juga. Tapi tu lolo ni pami kita tengok semua makan ni kita makan di sini ni. Ada penyakit yang macam-macam penyakit lo ni. Penyakit kalau kita ada lo ni tak ada orang-orang tua dulu tak ada. Ni. Perlah. Semua tu penyakit tu mari daripada makan ni. Apabila makan ni kita tubuh kita badan kita apa nama haram, maka apa nama ni tubuh kita pun tak sihat. Tanpa masa akan berjumpa dengan penyakit itu. Dan juga di dalam apa nama dalam Islam kata apa nama kullu lahmin tiap-tiap daging yang itu min haram yang mana tumbuh daripada haram benda haram itu fannaru aula bih maka neraka lah tempat dia. Tapi hadis ini berkenaannya bukan saja makan ni saja iaitu dengan perniagaan aja makan apa nama duit riba. Reba ni tak ada langsung. Reba ni Allahuakbar. Dalam masyarakat kita ni reba penuh. Orang buta duit. Nah, bayar lebih. Ni banyak benar dalam tempat kita. Okey, dalam masyarakat kita. Hak di bank tak kena kira ada hak di bank tu. Dan dalam masyarakat kita ni ada orang wi buta duit, wi pinjam duit, yang membayar lebih masa sekian. Direct benda tu haram apa nama ni cirak-cirak benda haram ni berkenaan dengan apa ni sekolah sekolah di segi apa nama di segi apa nama ni ekonomi di segi socialization patu hak socialization berkenaan kena pakai yang duduk kaya kita hari cuba kita dengar kita duduk lagu mana learning kebanyakan orang Islam. Cuba kami tengok. Nah, kalau tak pakai kain, nah, kalau pakai seluar, pakai baju, tak tahu kata dia di Islam pak ke kafe. Tak ada apa nama perbezaan. Ya kenapa? Tak ada sore habuk hak apa nama dok kerja dengan kaju apa nama semua hak dok dijadi apa nama ni, hak dok jadi besar-besar tu berani tahu jangan. Tak boleh nak kerja di bank. Tak boleh masuk askar dari tangguh-tangguh. Tak boleh masuk askar dari tangguh-tangguh. Tak boleh. Medan. Tak boleh. Ni. Jadi tak serupa dengan hak Islam. Jadi, kita tengok tu, dalam hidup kita sehari-hari itu, tengok retina. Cuba tengok retina. Masya Allahu Akbar. Pemir. Dalam Islam haram. Mendedahkan aurat. Haram ini dosa ni dosa besar. Bukan dosa kecil dedah aurat. Orang tino we nampak muka dia, we nampak tubuh dia, we nampak tubuh badan dia, shape dia apa nama ni, bina air cara tubuh dia tu haram kepada orang ajnabi. Bukan muhram. Bukan muhrim. Haram. Paham kita? Ada dah lah ni dia panggil apa nama ni? Kelubung. Kelubung pun kami. Kelubung katuk rambut pun ya. Kelubung katuk rambut ya. Haram bukan rambut saja. Haram. Bukan kata haram. Tunjuk rambut kepada muhrim tak. Haram. Tunjuk tubuh badan kita tu. Kepada muhrim. Tu haram. Nampak semua pelita-pelita situ. Apa nama bocah situ. Bocah sini. Nampak. Terutama sekali anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita pakai dia nampak lubang. Nah, tadi Nabi kata ni datang satu masa yang mana manusia atau retina tu berpakaian tapi telanjang.
Pakai ye tapi telanya. Udah mungkin dia kelubung. Bukan tak kelubung. Tapi kelubung tu kelubung atas pandang yang lain tak ada. Ya ni? Lain tu duduk tunjuk. Nampak? Ya ni? Nampak bocah-bocah tu apa nama? Timur sini, tumur sini tu. Oh tu harap. Ya kena kelubung ni. Kelubung tak kena kutuk. Tutup muka lah. Kelubung-kelubung. Habis. Yang kenapa? Yang boleh nampaknya iaitu tapak tangan ni. Ya. Dengan muka. Tapak tangan dengan muka. Tu orang retina. Boleh apa nama ni? Dedah aurat dia kepada apa nama murim. Tak faham kita tengok. Cuba kita tengok. Cara pakai anak-anak muda kita. Masya Allah. Kelubung tak nampak rambut. Tapi muka lain nampak habis. Walaupun pakai ye, ani dia kata, yo berpakai ye tapi telanye. Ani, ni cara apa nama ni? Yaitu cara sekular di segi pakai ye. Pani, tetap apa lagi atau soal lagi? Hal paling penting kali lagi nya, yaitu cara hubungnya di antara suami isteri, apa nama keluarga anak dengan ibu bapa, suami dengan isteri. Nah, anak dengan ibu bapa. Lalu siapa dia jadi boh? Dalam umur. Dalam umur kita siapa dia jadi boh? Kebanyakan. Ini. Ini hal leh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahyat kepada apa nama ni? Sahabat-sahabat dia, dia isteri kita ni. Ini kita tak kecek cakap isteri lemah saja dah lah. Isteri rumah kita bersyukur. Ini demo dia tak ada dah. Isteri yang nak berhormat, yang nak berkhidmat kepada suami, yang nak taat kepada suami, dia payah nak cari lagi. Payah nak cari. Ini cara hidup sekular. Dia panggil apa nama? Woman liberations. Apa nama? Kebebasan orang tina. Orang Tina dalam rumah tangga kita, lah ni orang Tina jadi dia panggil queen. Queen control. Dalam rumah tangga kita. Saya tak ada kerja hari orang lain. Dalam rumah tangga puan-puan kita semua, queen control. Orang Tina duk control. Cara hidup kita dan hari. Ni silapna dengan syariah. Nah, silapna dengan syariah. Syariah, orang Tino kena taat kepada suami dia, laki dia kelek. Rumah tu, kena itu dah. Kena senyum dah. Kalau tak senyum, daripada kepada tu laki dia tu dosa dah. Lepas tu, apabila dia tu laki kelek, kena ambil hati tu laki selalu dah. Belang ni dah, tak ada support dan dah. Lagu lain dah. Cara hidup kita ni lah ninya. Dalam rumah tangga kita dengan suami isteri ni kita duduk support dah dengan dalam TV. Support dah duduk dalam TV. Nah, kalau tidak kita apa nama ni sanggup bui bini kita, orang tina kita, suami isteri kita jadi bos dalam rumah tangga tu tak senilah ni. Jadi balik. Jadi balik. Sebenarnya, laku lain sebenarnya, isteri ni lah mana pun walalah tu. Kata tu laki dia tu, jahil setara mana sekalipun, walah tu laki dia tu, apa nama uduh sekalipun, dia tu wajib to'ak kepada tu laki. Lah ni tak ada. Tu laki pula dah kena to'ak klik kepada isteri, kepada bini. Ni, lah ni cara hidup. Hidup kita lah ni sehari kita duduk, tupor dah dalam TV. Support dengan duduk dalam TV. Itu antara isteri dengan apa nama dengan suami. Kita tengok pula anak dengan cucu apa. Anak dengan ibu bapa pula. Allahu Akbar. Kalau kita pergi kaji berkenaan cara hidup dalam rumah tangga kita, di antara anak dengan ibu bapa, Allahu Akbar. Berat benar. Lah ni mak pak tak berani nak kata gapo kanak. Tak berani nak kata gapo-gapo. Kenapa tak? Tak berani nak kata gapo-gapo. Anak pergi pukul berapa, kelik pukul berapa, pergi mana-mana, atau pergi buat kerja ke apa. Tak kira lah. Asal pergi buat kerja, boleh makan. Nah, pas pergi cari
nak duduk lagu mana tikung tu. Hak ni punuh. Hak ni lah yang paling apa nama, rusak sekali masyarakat kita, hak terjadi dalam rumah tangga kita. Ibu bapa takut kepada apa nama ni anak, dan juga ketua takut kepada rakyat. Ni hak terjadi lah ni. Betul tak apa sekeje? Kita tengok nombor kita. Kita tengok nombor kita. Kita kerja betul-betul. Okey. Ya, septik. Perlu. Perlu. Cuma jalan mana-mana nak tahu. Cuma jalan mana-mana. Lalu ni unggah dah. Kita baru dia belum ada pergi bakat orang ni. Dia unggah dah pukul 11. Pukul 10 tengah. Suluh dah ni ada. Kau tepi ni. Pada kau ni. Pada ada belakang. Perak. Ya, septik. Perlu. Ibu bapa tak wani nak lari. Pas pula pun ketua takut kepada pada rakyat. Ni hidup ni hidup sekular dah. Hidup sekular secara sekular dah. Masalah lagu tu, ya hidup masalah. Masalah buat balik tak apa. Masalah tak nak bayar demo. Masalah kalau bahasa dia ada anak. Pas anak dia tu kita kata umur 18 dah. Nah, habis dah kita kata apa nama ni high school. Nah, habis dah umur aku. Pas dia duduk umur. Dia duduk rumah. Dia kena bayar sewa. Kena bayar. Anak tu kena bayar sewa kau dia. Umur lepas daripada umur 18. Lepas tu, dia bayar sewa. Dia nak pergi kerja berapa. Dia nak klik pukul berapa. Dia nak kisah dengan siapa. Dia nak makan berapa. Ikut dia lah. Supaya makita. Supaya makita. Makita lah betul juga. Dia anak mulai kerja. Teh. Dia anak mulai kerja. Belum kerja pun jadi dia lagu tu dah. Dia anak mulai kerja, ibu apa tak kata apa dah. Asalkah, apa nama ni? Asalkah boleh wakili duit. Wakili duit, tulis ibu bapa hati. Dia nak wakili kerja apa, dia duduk lagu mana, sign dengan siapa, dia nak makan apa. Tak boleh kata apa dah. Ni adalah super dah bumi. Hak cara kita duduk dengan Mak Saleh duduk. Mak Saleh duduk Eropah, Mak Saleh duduk di Kanada, duduk lagu ni. Lepas tu dia nak pergi tidur dengan siapa, tidur dengan jatuh dengan siapa, ikut dia. Tak boleh kata apa. Sebab tu, ni nak buka sikit. Ada Mak Saleh. Ada Mak Saleh mari buat wicai di bakar. Okey, ada surat buat wicai berkena dengan student. Berkena dengan pelajar-pelajar yang pantai, yang pergi duduk bakar. Dalam wicah dia, dia duduk di Samrud. Wicah di mana Samrud tengok ni. Okey. 90% pun ni. 90% anak-anak kita tina jatuh duduk ngaji bakar ni. Duduk sekolah kibini. 90%. Perak. Ibu bapa rumah dekat weh atas duit. Dia mau ni duduk gaduh dengan apa ni? Gaduh dengan Facebook. Gaduh dengan line. Gaduh dengan apa nama ni. Game gaduh dengan apa nonsense antara puak-puak demo. Nah, duduk pomek, duduk supaya dengar Mak Saleh. Duduk tak nikah. Duduk tak nikah. 90%. Mak Saleh sendiri mai buat samurat di bakar ni. Pagi apa-apa di sini. Pas dia kata lah ke mana? Tengok. Tengok. Cara kita hidup. Duduk bunyi kata Islam ni lebih. Islam ni apa nama ni. Apa nama liu zira wa ala dinu kulli lebih daripada agama lain. Duduk sepadia lah. Supaya yang duduk. Supaya yang bakar. Tak bakar. Pahasin ni pada rumah kita. Pada rumah kita. Pasal temu tu. Pasal apa nama. Duk zina keluar. Ibu bapa tak boleh kata gabung. Ngakan apa? Ngakan kata pun tak dengar. Anak pinak kita sudah tak dengar ibu bapa. Isteri-isteri kita sudah tak dengar kepada tok lelaki. Tak ada taat kepada tok lelaki dan ibu apa nama anak pinak kita tak ada taat kepada ibu bapa. Ni kita nak pergi ke mana? Ni lah sikulah. Tapi kata sikulah ni cara tu seni dia mau duduk. Tapi salah benar. Tak kena benar dengan syarat. Salah benar dengan agama Islam. Maka ni lah dia mau turun ni. Dia pun turun ni. Ni kita kata orang dia. Syirk. Kita boleh tengok dah. Habuwe. Result. Natijah. Yang mana kita duduk syirk dengan Allah Subhanahu Taala tu. Anak kita duduk zina. Bini kita tak dengar kita.
Lah ni dia. Bah, harta benda kita tu tak cuci. Ha? Banyak boleh harta kita ada dengan cara nipu, dengan cara tidak tidak apa nama dia, tidak betul. Banyak. Banyak. Ha, ni dia. Ni ni sekular. Tak apa. Kalau kita orang sekular tak apa, tapi dia ke Islam. Tak boleh. Ha, di sinilah syirk billah. Maka syirk apabila kita duduk dalam syirk, kita dalam zulumat, kita duduk dalam kegelapan, dan semua amalan ibadah yang kita buat, baik daripada semua apa nama amalan ibadah, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Oleh kerana kata innallaha, sesungguh Allah Subhanahu Wa Taala tu la yaghfiru, tak akan ampun, tak akan ampun an yushraka bi, yang mana orang syirik dengan dia. Dan apabila duduk syirik, kita duduk serupa dengan demo tu. Tak luar, tak lain, tak lain. Lain sikit ya. Lain sikit kita, anak-anak bina kita, kelubung sikit. Tak pakai skirt. Pakai seluar panjang, tapi kelubung sikit ya. Lain tak nak, tak duduk kali. Duduk, nampak duduk, tapi tak duduk. Nampak? Ha, dan juga, dengar cara ibu bapa. Katanju kan, katanju. Benar, doa setia kepada ibu bapa tak ada. Habis. Ada bini kita lagu tu juga. Bini kita tu, Allahu Akbar. Lebih lagi pada, sekadar-kadar tu, lebih daripada masalah lagi. Bini kita. Apa masalah kulit-kulit kata pun, apalama apabila tu lelaki masuk rumah tu, dia juga sium-sium. Dia juga sium. Hello, honey. Good morning, honey. Thank you for coming. Ada buat-buat dia sium, dia kasih saya tunjuk. Kita dah dah. Dah, kasih dah lah. Anak ikan ni. Bawa selalu dah. Pasal ke mana ni? Lalu dah. Orang kita. Tak support dah. Jadi dah balik dah. Ini adalah sekular. Kita duduk cara sekular ni banyak daripada kita duduk dengan cara Islam. Okey. Dan sekular ni lah yang mana membawa kita kepada jahannam. Kepada neraka jahannam. Okey. Dan kita duduk lah ni pamit. Kita duduk dua cara. Kita duduk dua cara. Tak seroyak siapa-siapa dia pun duduk. Kita duduk dua cara. Kita duduk pakai dua sistem. Satu sistemnya kita ambil sistem Islam pakai kita. Semaya. Itulah yang mudah-mudah. Semaya. Siapa masa wizakat. Siapa masa apa nama ni. Pak Kera'el. Cari dah. Kalau kita nak baca Kera'el lah ni tak ada dah. Tak ada. Rumah mana ada Kera'el lah ni. Orang baca Kera'el dan kapun ni. Dalam kapun ni jumpa pergi jalan tengah malam. Pukul 1, pukul apa ni, pukul 10. Pukul 9, pukul 10, jumpa pergi jalan. Rumah mana baca Quran? Tapi jumpa pergi jalan, rumah mana tak ada lekor? Tak ada TV. Kita duduk cara sekular. Kita tak duduk dah cara Islam. Kita sudah habis. Kebanyakan yang nampak yang kata kita Islam, tapi kedudukan dia, kita kebanyakan duduk cara dua sistem. Kita ambil sekular pakai, Islam kita pakai. Pas dua ni tak lagi. Orang ambil dua sistem ni, dia kata sebab kata duduk tanah apa boleh, duduk tanah air apa boleh, tak lagi. Tu hammer ke orang lagu ni. Afa tu'minu nabi ba'dil kitab, mana boleh mempercaya memari pakai bi ba'dil kitab dengan setengah pada Al-Quran. Dalam Quran, dalam hukum Islam, ambil singkat, ya. Watakfuru Nabi Ba'ad. Tapi mengkufur dengan benda-benda yang lain. Di segi pakai yang mengkufur. Di segi dengan laki bini mengkufur. Mutabuat. Di segi anak-anak. Anak dengan ada anak dengan ibu bapa mengkufur. Tak tahu Islam. Di segi pemerintah yang bekerja buatmu. Tak tahu sebuah Islam. Parada. Ni, di sini. Watakfuru Nabi Ba'ad. Fama jazau, baru tak ada lah balasan bagi orang lagu tu tu. Liman yafa'alu dhalika minkum, bagi orang yang buat lagu tu kamu tu, orang yang duduk lagu tu, Islam berpakar, apa nama sekular berpakar, illa khizyun fil hayati dunia, mereka rugi dah dunia. Dunia rugi sambil kita lelalang. Masyarakat kita pemik, kalau kita penuh-penuh di jalan luar negeri, kalau kita buka dengan orang yang kafir suku Sakat ni, orang yang terhad mereka, kita kata dengan buat Yahudi, Nasrani, buat Cina, buat Gabon, jauh kita lalang daripada demo. Illa khizyu fil hayati dunia, mereka rugi atas dunia, wa fil akhirah
Dan asal khairat sasa yuraduna ila asyaddil azab, akan kembali dia, akan dia bertolak dia, kembali dia kepada azab yang besar. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk sepokok. Kita nak duduk sebagai orang Islam, kena ngaji, kena tahu kata Islam ni duduk lagu mana. Apakah cara manakah, lagu manakah nak duduk berlaki bini, berumah tangga, menega dan apa nama semua tiap-tiap segi daripada juzuk kehidupan kita hari-hari itu, kita kena tengok kata kena mana kita dengan Islam. Kena mana kita dengan Islam? Kena hak ni kita kena teranak benda ni. Benda ni kita kena mikir. Dari kata duduk, baru duduk, suka sama-sama dah, dia kena mikir. Dia kena mikir kata, aku duduk ni kena kedok dengan Islam. Di tiap-tiap segi, kita kena tahu benda ni. Sahabat Islam ni, dia kena mengaji. Orang kena mengaji, orang kita kena mengaji. Kalau nak beragama, dia kena mengaji. Kena tahu. Pahal kita banyak mana hak dia mengaji. Hak dok mengaji hari-hari, nak tahu kata benda ni pakai ya lagu mana lagu mana. Siapa dia? Lah ni dok dah kita tak mengaji, dia kata hidup dah lah ni. Ah mengaji hak budak-budak dah. Dah kenal dah. Mengaji hak budak-budak, ya budak-budak ke sekolah ya. Aku tak kena mengaji dah, aku tua dah. Tapi kita duduk tu kena kedak dengan Islam. Hak ni kita kena teranak benar benda ni. Kalau tidak, kita fikir benda ni. Kita akan fikir benda ni kepada akhirat. Itulah lebih kurang Al-Fasa ni. Dalam Al-Fasa ni kita kerja lebih kurang dalam bahasa Melayu lah. Kita banyak lagi bahasa Inggeris. Tapi nak ayat kata, kita lah ni duduk dalam keadaan fitnah. Keadaan apa nama trial. Cuba Allah Subhanahu Taala yang paling besar. Iaitu kedudukan dalam sekular. Sekular ni mari daripada, kita tahu dah bagaimana daripada Dajjal. Cara sistem Dajjal. Kita duduk hari-hari ini, Dajjal. InsyaAllah pada satu hari nak kaji berkenaan dengan Dajjal. Asal Dajjal lagu mana, nak mari bila lagu mana, cara hidup dia. Dan cara dia mari duduk mengetah dunia lah ini. Lah ni mari daripada Dajjal belakang. Kita yang tak tahu. Kita nak fikir kata, oh ni dunia lah ini model. Dunia model lah. Kita duduk cara ni, cara kita apa nama, mutu, apa nama, Facebook, line, internet, semua ni yang kena dia panggil teknologi revolution. Apa nama ni? Revolution berkenaan dengan teknologi kan modern. Ada dunia modern. Tapi sebenarnya kita adalah terperangkap sudah masuk dalam saluran hidup berkenaan dengan yang telah diatur oleh Dajjal. Itulah lebih kurang billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.